Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi saya ada di Dok Bina Vista. Nah, yang mana dok ini di video sebelumnya sudah pernah saya review. Cuma di video kali ini sebenarnya hari ini saya mau survei itu. Saya ada kapal ngedok satu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada keperluan untuk ngantar hasil tank calibration ini. Bahari 20 ya. Jadi kemarin saya ada ukur tangki untuk bikin tank table-nya. Nah, pagi ini tujuannya dua itu. Jadi untuk survei kapal kami yang lagi ngedok dan juga untuk ngantarkan tank table Bahari 20. Nah, oke. Okay. Nah, kebetulan ini tanggal 23. Jadi Bina Vista ini mengembangkan fasilitas galangannya, yaitu dengan menambah satu fasilitas galangan, yang mana sebelumnya mereka pakai floating dock ya. Floating dock, ada floating dock 1 dan ada floating dock 2. Yang satu di sebelah sini dan yang dua ada di seberang sono. Nah, ini ada nambah satu lagi fasilitas galangan, mereka menggunakan balon ya, airbag. Dan hari ini adalah soft opening. Sebenarnya soft openingnya hari ini, cuma saya udah dapat fasilitasnya untuk balon ini untuk menaikkan kapal saya yang ini 2002 yang sedang ada repair sedikit. Nah, di video kali ini kita akan ada acara soft opening, sekaligus nanti kita akan coba wawancara manajernya ya, Pak Ramlan Jumrah. Nah, untuk teman-teman pemilik kapal atau siapapun yang kebetulan ketika mau ada repair atau pekerjaan docking di daerah Pontianak, bisa menghubungi beliau nanti. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Ini kita acaranya sudah mau mulai ya. Jadi saya ada di slipway, fasilitas galangan dari PT Bina Vista. Nah, ini kapal saya yang saya bicarakan tadi, yang lagi naik dok. Kapal kecil ini, perdana ya. Ini mungkin nanti masuk di dalam sejarah dok Bina Vista. Nah, ini teman-teman karyawan. Halo, Om. Apa kabar? Alhamdulillah. Wes, monggo. Ulan telu awal. Iya, ulan telu awal. Jadi ini ada ya, ini ya kapal kami. Nah, seperti ini suasananya dan lokasinya. Kalau floating docknya kemarin ada di sana, floating dock 1 dan floating dock 2. Dia ada di ujung sana. Ujung sana itu. Oke. Ini ada acara soft opening. Soft opening dari ini slipway ini. Nah, ini. Kita nanti akan dengarkan itu ya. Sedikit paparan atau penjelasan dari manajernya, Pak Ramlan Jumrah. Wis, ini teman-teman karyawan Bina Vista. Asem lapo sampai nduk kene. Subscribe ya, subscribe ya. Ini mlebu YouTube Pak ya. Wah, mantap. Monggo. Nah, ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan ini tepatnya tanggal 23 November 2020 kita mengadakan pembukaan dok balon atau airbag yang bertempat di Dok Bina Vista, di mana kita semuanya sudah tahu ini sebagai pelengkap dari dok kita yang sudah beroperasi, yaitu floating dock 1 dan 2. Harapan kita besar ke depan, dok kita makin maju, pelanggan kita makin banyak, customer kita makin senang, dan juga kalau itu semua pekerjaan yang kita lakukan dengan baik dan benar, semua customer senang dan happy, akan berdampak baik untuk kita semua. Karena apa? Kita di sini berdiri di rumah besar
Dok Bina Vista. Mohon semuanya disupport, ditunjang, baik dari yang pekerjanya secara langsung, yang bukan pekerjanya secara langsung, dari helper sampai manajer, dari yang gudang sampai yang di luar gudang, semuanya bersinergi. Dengan harapan semuanya nanti berakibat baik untuk kita semua. Dengan ini, saya sampaikan dan saya buka Dok Bina Vista untuk airbag kita mulai di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian Dok Balon Bina Vista kita buka. Untuk itu sekali lagi semuanya saya tekankan, kita tetap bersinergi, tetap semangat untuk semuanya. Dan untuk Bapak Haji, minta tolong Pak, didoakan untuk keselamatan kami bekerja di sini dan juga untuk keberkahan rezeki. Di mana kami di sini semuanya bekerja untuk menafkahi keluarga kami, bekerja dengan baik. Waktu pergi dengan baik, pulang juga dinantikan dengan keluarga dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Cuman itu aja kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa, Pak? Monggo. Hah? Potong kambing. Potong kambing ya. Oh, matur. Saman kok pindah ning floating kene apa pancet ning kene apa ning floating kono pancet? Tergantung pekerjaan lah ya. Iya apa, Pak? Kapal ngedok, Pak. Hah? Ndak maksudnya tambah rame ta. Kayak biasane ta. Tapi rame, Mas. Ngono ya. Iki mari ngene ono iku, kapal-kapal oren mau lho, nggone logindo mau kayak arep ngedok juga iku. Logindo masuk. Heeh. Paling dilek. Sip. Dari 20 Iya. Sama apa? Tetap ngelas tanah ini. Ini acara hiburan. Apa? Jangan lupa ya subscribe ya. Enggak, sama ngelas tanah. Ngelas tanah. Pancet ngelas. Oke, karo nyetel tau apa enggak ya? Sembarang apa-apa. Sembarang ya. Ya wis. Sip. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan wawancara dengan Pak Ramlan Jumrah selaku manajer di kalangan Bina Vista ini. Nah, bisa tolong dijelaskan, Pak, kira-kira untuk kapasitas kapal berapa aja yang bisa naik ke floating dock ini? Silakan. Ya, untuk kapasitas dock kami ini kita bisa menaikkan maksimum 6.000 sampai 6.500. Apalagi yang kecil-kecil, kapasitas kita sudah sebesar itu sekarang. Jadi untuk semua jenis kapal yang berkapasitas tonase tersebut bisa kita naikkan di sini. Nah, sekarang untuk jenis kapal, Pak, ini kan kita tahu proses naik turunnya itu menggunakan airbag ya. Nah, adakah jenis-jenis kapal tertentu yang tidak bisa kita naikkan, atau jenis-jenis kapal apa aja yang kita bisa repair di sini atau kita naikkan di floating ini? Untuk jenis kapal semuanya, semua jenis kapal yang bisa kita naikkan, semua jenis tongkang, kargo, oil barge, tanker. Tapi yang mungkin yang agak kesulitan itu di supply vessel. Tapi jangan khawatir, untuk supply vessel itu kita punya floating dock. Ada dua floating dock kita, floating dock 1 dan floating dock 2. Itu. Nah, jadi untuk jenis-jenis kapal semua tidak ada masalah ya, karena selain fasilitas galangan yang baru ini menggunakan airbag, Bina Vista juga punya floating dock, yang mana floating dock itu bisa untuk mengangkat semua jenis kapal gitu. Jadi sekarang untuk pesan-pesan untuk teman-teman pengusaha, Pak, silahkan, supaya misalnya ada pengusaha-pengusaha yang mau melakukan repair, bisa Bapak infokan kira-kira gimana prosedurnya, silahkan. Untuk semua pemilik
bapak-bapak atau ibu-ibu, baik yang punya banyak armada ataupun yang tidak banyak armada, silakan datang ke dok kami. Kami akan melayani dengan sebaik mungkin, baik itu kualitas dan kuantitas. Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk kepuasan pelanggan, ibu-ibu dan bapak-bapak. So, sekali lagi, silakan datang ke tempat kami, Dok Bina Vista Pontianak. Baik, terima kasih Pak Ramlan sudah dijelaskan mengenai detail dari fasilitas galangan yang baru ini. Dan untuk teman-teman pengusaha jangan khawatir ya, ini memang baru karena sebelumnya kita punya ini floating dock 1 dan 2. Cuma dari sini kita tahu bahwa Bina Vista sudah mulai bisa bersaing dengan dock-dock yang lain. Jadi untuk teman-teman pengusaha kapal tidak usah khawatir, kalau ada pekerjaan repair atau apapun silahkan hubungi Pak Ramlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.